أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. Surahallahul Azim. Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Kami telah tentukan dia termasuk orang yang tertinggal dibinasakan. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan para orang yang diberi peringatan itu. Tetapi tidak mengindahkan. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia? Bukankah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Bukankah dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Dua laut di sini ialah laut yang asin dan sungai besar yang bermuara di laut. Sungai yang tawar itu setelah sampai di muara tidak langsung menjadi asin. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah, pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Bukankah dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Allah menyelamatkan orang mukmin dari azab. Tafsir Jalalain. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا. Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya kecuali istrinya. Kami telah memastikannya minal mubirin, termasuk orang yang menetap sehingga terkena azab. Amtarna alaihim matora, dan kami turunkan hujan atas mereka berupa batu dari sijil sehingga binasalah mereka. Fasa'a, maka amat buruklah matorul mumtarin, hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang telah diberi peringatan itu, yaitu hujan azab yang ditimpakan atas mereka. Tafsir Ibnu Katsir. Jawaban kaumnya tidak lain dengan mengatakan usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Quran Surah an Naml nomor surat 27 ayat 56. Yatatoharun bermakna mereka menjauhi dosa karena perbuatan homoseks yang kalian lakukan dan karena kalian tetap melakukannya. Lalu kaumnya mengusir mereka dari hadapan kalian karena mereka tidak pantas bertetangga dengan kalian di negeri kalian. Kaumnya bertekad mengusir mereka, lalu Allah membinasakan kaum tersebut. Orang-orang kafir pun sama dibinasakan. Allah SWT berfirman, maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Artinya istrinya termasuk orang-orang yang celaka beserta kaumnya, karena ia telah membantu agama mereka dan cara mereka dalam menerima perbuatan-perbuatan yang buruk. Ibnu Katsir, Tafsir Qur'anil Azim, jilid 10, 1401 Hijriah, tahun 2000 Masehi, 418. Riyadhus Shalihin dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian diberi rezeki seperti rezekinya burung. Pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang di sore hari dengan perut terisi penuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis di atas memberikan faedah dan untuk tawakal kepada Allah SWT dengan membenarkannya dan meyakini segala peristiwa yang terjadi, mengambil nilai-nilai kehidupan dari apa yang sudah terjadi dan terus berusaha mencari rezeki untuk membuktikan ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya burung habis makan dan tanpa berhenti mencari makanan. Dr. Mustafa Sayyid Al-Khin. Hadis Nabawi, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menetapkan satu perkara di atas langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman-Nya, seakan-akan rantai yang berada di atas batu besar. Apabila hati mereka telah menjadi stabil, mereka berkata, apa yang difirmankan Rabb kalian? Mereka menjawab, Al-Haq, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jin-jin pencuri berita mendengarkannya. Mereka bersusun-susun, sebagian di atas sebagian yang lain. Mereka mencuri dengan kalimat lalu menyampaikannya kepada yang berada di bawahnya, kemudian yang di bawah itu menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya, sehingga sampai ke lidah tukang sihir atau dukun. Bisa jadi jin itu diterjang bintang sebelum menyampaikan kepada di bawahnya, bisa jadi mereka menyampaikannya sebelum diterjang bintang, kemudian dicampur dengan 100 kebohongan. Maka dikatakan, bukankah dia jin itu telah berkata kepada kita tentang ini dan itu, maka mereka percaya dengan kata-kata yang didengar dari langit. Hadis riwayat Bukhari, Al-Jami'u Sahihul Bukhari. Al-Qudsi, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua orang laki-laki dari Bani Israel yang tak saling bersaudara. Salah seorang dari mereka suka berbuat dosa, sedangkan yang lain giat dalam beribadah. Orang yang giat dalam beribadah itu selalu melihat saudaranya berbuat dosa hingga ia berkata, berhentilah. Lalu pada suatu hari ia kembali mendapati saudaranya berbuat dosa, ia berkata lagi, berhentilah. Orang yang suka berbuat dosa itu berkata, biarkan aku bersama Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk selalu mengawasiku? Ahli ibadah itu berkata, demi Allah, sungguh Allah tidak akan mengampunimu atau tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Allah SWT kemudian mencabut nyawa keduanya, sehingga keduanya berkumpul di sisi Rabb semesta alam. Kemudian Allah SWT bertanya kepada ahli ibadah, apakah kamu lebih tahu dariku? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada di dalam kekuasaanku? Kalau Allah SWT berkata kepada pelaku dosa, pergi dan masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, dan berkata kepada ahli ibadah, pergilah kamu ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sebab ia telah mengucapkan satu ucapan yang mampu merusak dunia dan akhirat. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Sedekah Allah Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya.